Kesukaran hidup pasangan Azhari Ibrahim dan isterinya Sharifah Suraya Said Hussein dengan 11 orang anak mereka yang tular di media sosial baru-baru ini terus mendapat perhatian masyarakat. Menerusi program Charity Ride Adabi King MG Malaysia, pelbagai bantuan termasuk wang tunai dihulur bagi meringankan beban dihadapi keluarga berkenaan. Menurut Naib Presiden King MG Malaysia, program ziarah melibatkan lebih 30 motosikal berkuasa tinggi ini bertujuan menyampaikan sumbangan yang dikumpul daripada ahli-ahli kelab. Kita nak meringankan bebanan yang dihadapi oleh keluarga Encik Azhari dan kita menjemput ramai-ramai kawan-kawan yang lain serta institusi dan pihak swasta dalam memberikan sebenarnya kekuatan kepada keluarga itu dalam menghadapi situasi yang ada ini dan juga di hari mendatang. Keperitan hidup keluarga Azhari semakin mencabar selepas kedai milik Azhari hangus terbakar manakala dua orang anaknya menghidap penyakit jantung dan kanser. Sebelum program hari ini berlangsung, kita orang dah datang dulu tau. Kalau kita pergi rumah dia, kita tengok keadaan dia, memang betul-betul sedih rasanya. Tengok makan, kita tanya interview anak dia, kita tanya sendiri kan, ahli keluarga tu, makan pagi apa? Makan pagi tiap-tiap hari, telur dengan roti. Itu yang ayah sediakan. Dan Cik Azhari sendiri cakap, anak-anak dia setiap hari bersekolah, tak ada bekal. Maksudnya tak ada duit, belanja sekolah. Hanya itulah, roti dengan telur yang dimakan tu. Sebuah syarikat pengeluaran makanan pula turut menghulurkan sumbangan bahan keperluan masakan selama 2 bulan kepada keluarga Azhari. Kami sangat-sangat berbesar hati kerana dapat memberi sedikit bantuan meringankan beban kepada Cik Azhari sekeluarga di mana merupakan bahan-bahan keperluan masakan yang boleh digunakan sehingga 2 bulan dan program bantuan ini bukan terhad di sini saja, insya-Allah akan diperpanjangkan lagi lah kepada keluarga beliau. Azhari Ibrahim yang bekerja sendiri sebagai ejen pinjaman peribadi terharu dan tidak menyangka menerima bantuan sempena hari lahirnya. Saya sekeluarga amat berbesar hati lah, amat berbesar hati dengan bantuan yang kami terima dan rasa amat gembira lah. Maknanya keprihatinan rakyat Malaysia ni begitu di tahap yang tinggi. Rombongan dari pejabat Radio Malaysia Selangor FM, Angkasa Puri, tiba di kediaman Azhari di Presin 14 Putrajaya kira-kira pukul 2 petang.